Oke, kali ini bos-bosku lagi lihat progresan bos-bosku di galon bosku ya. Dan bos-bosku penasaran satu maru YS, bos-bosku pengen keluarin dan kita keluarin bosku ya. Pengen lihat hasilnya tuh seperti apa. Ini masih cilik banget bosku ya. Dan pas masuk, cakep bosku ya. Ini sekalian lihat itu, tiap barnya sudah ada cabung halus bosku ya. Ini kan masih cilik nih, jari cabungnya tuh halus, tapi sudah kelihatan sampai atasnya bosku ya. Jadi bagus bosku ya. Dan bos-bosku tanya mamat lagi, katanya ada progresan galon di atas bosku ya. Lalu kita ambil ke atas, ternyata ada dua bosku ya. Ternyata ini cana maru yang susah banget muncul cabung dan bunga bosku ya. Lalu muncul bosku ya, tetapi badannya tuh gemuk banget. Ternyata dengan menggembukkan cana, ternyata cabung dan bunganya tuh makin tumbuh bosku ya. Kalian penasaran, nonton sampai habis. Yusuf ya bosku, kembali lagi bersama bosku. Udah ngopi belum buat bapak sebelumnya lah. Kalau memang ngantuk gimana, pacar aman isi di rumah, cicilan lancar. Jadi kemarin kita sudah update progresan galon bosku yang banyak ini bosku ya. Jadi kemarin ada yang cakep cana itu red maru bosku ya. Red marunya itu cakep banget ya bosku ya. Jadi red marunya itu ada di sini. Nah, ini dia red marunya. Ini sama YS bosku ya. Ini YS nya cabungnya juga oke bosku ya. Red maru yang cakep yang ini bosku ya. Oke, jadi kalian mau lihat, banyak banget yang nanya, bos pengen banget lihat YS nya bosku ya. Ini dia YS nya oke, maru YS. Coba kita keluarin aja bosku ya. Nih, aku tuh penasaran bos ya, gimana nih maru YS nya ya. Padahal masih cilik bosku ya, cabungnya tuh oke coy. Padahal jarang bos yang YS kecil kayak gitu, cabungnya tuh buahnya tuh jarang bosku ya. Karena kalau YS itu agak lama ya bosku ya, buat naikin cabung bunga itu nguncinya lama banget. Kalau red maru tuh agak cepat ya bosku ya. Oke, jadi kita coba keluarin dulu. Kita mau lihat maru YS nya tuh, maru YS nya bosku ya. Tuh wih, ini dia bosku. Keluar coy. Ini dia kayaknya maru YS nya bosku ya. Kita isi air dulu bosku ya. Kita isi air. Yes. Oke, kita coba tempatin di sini ya bosku ya. Oke, ini YS nya salah satu bagus bosku ya. Soalnya masih cilik. Nah ini, nah kalian bisa lihat ini cilik. Nah, tuh itu sudah ada cabung, udah ada mahkota bosku ya. Nih tuh cabung-cabungnya tuh kelihatannya bosku ya. Tuh, ini masih cilik bosku ya. Padahal kalau ukuran kayak gini biasanya jarang punya cabung agak banyak gitu bosku ya. Masih cilik sudah cabung. Nih, banyak yang mau beli ini, sudah ada yang nanya, bos itu dijual nggak? Kalau dijual aku beli. Aku bilang enggak lah, masih cilik aja udah kayak gini, apalagi kalau gede kan. Jadi progres galonnya itu bagus bosku ya. Yang pertama, tank kan mahal, apalagi kalau kalian punya galon-galon bekas, kalian bisa pakai, kan sama aja tempatnya wadahnya kayak gini juga bosku ya. Jadi kalau galon ini mantap sebenarnya bosku ya. Jadi kalau orang bilang, ya kalau kemarin-kemarin kan banyak juga yang nggak suka galon, termasuk bos-bosku juga kan nggak terlalu suka galon, menyiksa. Tapi ya kalau hasilnya bagus, terus ngirit tank, ngirit dompet, ya ngapa tidak gitu bosku ya, kenapa tidak? Karena hobi ini kan bikin senang bosku ya, jangan bikin ruwet. Beli tank habis juga duit kita bosku ya. Hobi ini bikin kita senang, jangan sampai bikin kita bangkrut bosku ya. Oke. Nah, masuk lagi bosku ya. Oke. Jaringnya bolong bos. Oke, kita isi lagi airnya. Nah, jadi kayak gitu bosku ya. Jadi enak bosku ya. Jadi sekarang itu fenomena treatment galon itu buahnya banget. Banyak banget orang main galon ya bosku ya. Dulu tuh siapa yang main ya? Randy Rudal dulu bosku ya. Bos Randy Rudal dihujat, banyak yang hujat, tapi sekarang mereka menggunakan galon semua. Karena ya gak mungkin kalian mengingkari nikmatnya progres galon. Ikan banyak yang bagus, ngirit. Oke? Ngirit tempat, ngirit cuan. Ya kan bosku ya? Aduh, banyak yang gak suka dulunya, sekarang banyak yang ngikutin. Gila bosku ya. Jadi bapak galon Indonesia nih, bos Randy Rudal kayaknya nih bosku ya. Oke, jadi kita taruh di sini. Timnya tutupan di mana? Oh, ini tutupannya. Jadi kalian harus pakai tutupan kayak gini ya. Jadi ikannya tuh gak lompat bosku ya. Oke, jadi coba kita tanya bos mama dulu, yang lain di mana? Oke, gaskan teman-teman, gas. Gimana bos Mat? Ini kan galon kita nih cuma beberapa nih. Kayaknya masih ada yang kurang nih bos Mat ya. Ada lagi dua di atas kayaknya bang. Dua di atas? Iya. Terus itu ikan dari mana tuh bos Mat? Ikan yang pas di samping sana bang. Yang pas abang mau kasih aku tapi aku nggak mau tuh. Karena?
Karena nggak ada cabung. Oh iya bosku, ada ikan. Itu ikan dari Bang Eka dulu. Bang ya, Eka yang kasih. Itu maru apa dulu itu? Pokoknya nggak ada cabung bosku. Sama ya. Sama sekali nggak ada cabung. Nggak ada cabung, aku kasih kamu. Kamu nggak mau waktu gak itu. Nggak mau. Karena susah nanti jualnya. Terus itu satu ekor di situ. Yang satu lagi dari mana? Dari sini. Dulu yang satu dari sini ya bosku ya. Jadi itu yang satu tuh yang dari luar ya bosku ya. Dulu juga Fishroom masih datang review di sana bosku ya. Iya ya, kan? Dulu masih segini lah. Nggak tahu, nggak terlalu gede juga ikannya. Jadi nah, sekarang 20 sentian ya, ya. Ada di atas. Ada di atas. Oke, kita gaskan bosku ya. Kita gas ya, ambil ya. Gas, gas, gas. Panas coy. Oh, bosku ya. Kita gaskan bosku. Ini bang. Gila ini perkakas bosku ini banyak kayak gini. Iya, ini botol. Ngeri ya bosku ya. Sadis, ayo ayo. Gila ini bang. Gimana sana dua di sini? Ya. Gila coy. Ini yang satu yang dari sana. Dari sana. Yang satu satunya tuh di bawah sini. Wah, udah lama banget itu dengan satu. Iya. Oke, kita coba angkat aja. Ini terakhir ganti air kapan nih Bosman? Satu minggu yang lalu, Bang. Terus kasih makannya apa aja nih Bosman? Campuran sih, Bang. Kayak magodek, doping, semuanya. Pokoknya habis packaging-packaging sisa-sisa yang kamu kasih. Iya, kan kadang-kadang ada sisa satu genggam gini. Itu kasih ya. Kasih. Daripada kebuang. Kita buka. Oke, kita coba isi ya bosku ya. Oke, jadi sisa-sisa pelet, sisa-sisa doping, pelet, doping, semua masuk sini ya. Iya bang. Paling banyak apa nih yang kasih makan pakai apa nih? Doping sih bang. Doping bunga ya? Iya. Yang paling banyak, coba. Ini yang besar. Oh, ini yang kecil coy. Ini yang kecil. Ini yang kecil. Kita lihat ini, di sini. Wah, 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 sudah ada bunga nih. Wuh, ini sudah ada pot, juga ada bunga bosku ya. Wish, nih, wih, hampir. Coba-coba buka bos, mas. Aman? Aman. Coba. Nih, ya, siapa bosku ya? Nih. Wuh. Nah, ini ada bang yang agak kurus bang. Ini agak kurus. Wih, sudah ada cabungnya bosku ya. Tuh ada cabung, ada bunga juga ya. Nih. Wish, sekarang udah ngepot ya. Udah ngepot ya bosku ya. Gila. Tapi ini agak kurus nih bos, mas. Iya, karena jarang dikasih makan bang. Jarang. Oke, kita lihat bosku ya. Ini oke ya. Ini sudah ada pot, ada bunga. Ini masih stres. Jadi kita biarin dulu bentar. Oke, kita masukin dulu sini. Kita buka lagi yang satu, Busmat. Oke. Oke, kita keluarin. Ikan sudah mulai muncul barnya. Oke. Masih ada nih. Ya. Jumbore. Gila. Mana mana? Ini yang paling gemuk nih. Wih, ada cabungnya bos. Wih, wih. Kalian lihat ini ada cabungnya nih. Ini kemarin ya elah gak ada cabungnya bosku ya kalian bisa. Wih, cet. Gila gemuk banget nih. Gila kamu kasih banyak banget makannya nih bos Mat. Yang ini aja sih paling banyak dikasih makan. Gila, ini dikasih makan yang satu kamu kurusin gimana bos Mat? Aduh, gila ini hampir gak ada loh. Kemarin itu sempat juga di review sama Fishroom masih datang sini yang di samping itu kan. Iya. Itu gak ada cabungnya tuh keras kepala. Bahkan aku tantang Bang Eka nih, lu cabungin nih ikan paling bandel se Indonesia. Akhirnya ada juga ya bosku ya. Gila, alhamdulillah gila, bang. Ada ya bosku ya. Tapi berarti benar ini kata Mas ini ya. Wush, gila bosku ya. Cabungnya mantap coy. Cabungnya mantap. Oh kalau ini yang satu lebih ke warna ya, dia lebih ke orange. Yang satu ini dia lebih ke, gila ini yang nggak ada cabung sebenarnya. Jadi gini teman-teman, kalau ikan-ikan yang gemuk gitu emang cabungnya lebih banyak kayaknya ya. Iya betul. Jadi biasanya tuh banyak yang nggak suka maru-maru gemuk gitu bosku ya. Tapi ada juga yang bilang, wah emang maru gemuk itulah itu yang istimewa. Karena cabung-cabungnya banyak. Karena ikan ini kan cabung bunga tuh selain dari protein. Nah beberapa protein kan ada kayak kalsium, multivitamin, kayak gitu bosku ya. Jadi itu butuh banyak bosku ya. Ada yang kasih dikit aja cabung. Iya. Ada yang emang kasih banyak makannya tuh baru cabung. Dulu aku juga pernah bang punya maru dari size 20 sampai 25 tuh belum ada cabung bang. 20 sampai 25 gak ada cabung. Iya betul. Habis itu tak puspakan sampai gemuk badannya. Size 30-35 tuh baru keluar cabung dia. Baru cabung. Iya. Gitu. Udah gitu ikannya laku. Laku? Laku iya. Kemana itu? Ke Jambi bang. Laku berapa tuh? 1 juta lah. 1 juta dulu iya. Kamu beli berapa? 200 tuh. 200 ribu iya. Itu kamu beli dari orang? Dari bocil nggak bisa ngerawat ikan dia. Gak ada cabung juga? Iya betul. Oh jadi gak ada cabung kamu beli. Terus kamu push dari 20 ke 25 gak ada cabung.
kayak kecewa juga waktu itu. Ya lumayan lah, terus cas segitu nggak ada cabung ya, kecewa cabung. Bang. Terus kamu push hajar pakan banyak. Ya setiap hari ya satu genggam aja lah. Sampai gemuk. Iya. Terus cabung muncul. Cabung muncul. Oh, ternyata kayak gitu. Jadi ada beberapa apa teori ya, mungkin teman-teman bisa juga ya, kalian mungkin ada pengalaman pribadi. Ada yang dia kipcana dari ukuran 0 sampai 20 gak ada cabung sama sekali. Bahkan ada yang sampai 30 tuh tidak ada cabung sekali, sama kayak Mas Anton yang punya maru banyak bunga yeah. tuh. Setelah di size 40 baru berontok bunganya tuh muncul ber gitu. Berarti punyamu size 25 baru berontok ya. Iya, yeah, betul. Oh, kayak gitu, Bosku. Jadi kalian tuh harus sabar-sabar aja. Nih cabungnya ngeri ya, Bos Mat, kamu lihat ini. Ya, lumayan. Banyak enggak nih? Sini-sini kalian lihat sini cabungnya. Nih. Nih kalau untuk cabung ini gila bosku ya, banyak bosku ya, tuh ekor-ekornya cabung kemarin tuh gak ada sama sekali ya, iya, gak ada sama sekali bosku ya. Ini gak kelihatan ini karena masih stres ini. Ini kalau kita biarin lagi tunggu satu hari, ini cabungnya muncul bosku ya. Nih cabungnya banyak. Kalau ini yang satu yang kurus, ini yang kurus ini sudah ada ngepot dia ya. Berarti cabung itu lebih ke protein, kalian kasih banyak ya. Nah kalau yang kurus ini dia ngepot, tapi cabungnya kurang gitu bosku ya, kalah gitu bosku ya. Tuh kalian bisa lihat tuh. Ini cabungnya kelihatan dari bar ini, dari cabung dalam nih bosku ya. Ini ada cabung banyak. Ini cabung banyak. Ini dia hanya stres aja. Ini yang kedua ketiga ini sudah mulai ngepot. Ini sudah mulai bagus bosku ya. Oke, ini kayaknya cakep nih bosku ya. Ini maunya kita harus masukin ke tank ini Bos Mat ya, baru kita ya, tahu aslinya bang. Nih gimana ya bosku. Kalau ini yang kecil gak usah lagi kita di tank ini, kasihan ya. Ini luka juga kepala. Ini kepalanya luka nih, kenapa nih Bos Mat? Loncat bang, kemarin pas menguras bang. Terus ini yang kecil gimana nih solusinya nih Bos Mat? Palingan yang kecil kita masukin galon ya bang, kita push pakan lagi. Digemukin lagi ya? Iya, ntar yang gemuk itu kita taruh tank lah, biar lihat hasilnya gimana besok. Kita masukin ke ini lagi ya, galon ya, lagi ya. Bang. Yang kecil ya, masukin ke galon lagi. Terus yang besar kita masukin tank di belakang bosku ya. Ya. Oke, coba kita pindahin sekarang ya bosku ya. Oke, besok kita lihat lagi hasilnya. Oke, ini yang kecil. Ini Bos Mat. Coba kita pindahin. Oh shit. Sian dia bosku. Wih, ngerontak dia bos. Ini tutupannya bos. Oke, nanti isi air. Oke, yang besar kita pindahin ke tanknya bosku ya. Terus nanti kita lihat besok hasilnya seperti apa. Oke, hati-hati kayu di bawah. Nah, masuk dia bosku ya. Aman. Tanknya di sini. Oh ya nih Bos Mat, tolong bawa tanknya Bos Mat ya. Oke, ya bang. Oke nih, aku bawa. Ayo kita ke bawah bos, kita isi dulu bos, gas kan. Sip. Hati-hati Bos Mat. Oke. Ini kita isi lagi ya bosku ya di sini ya. Oke. Jadi yang satu kita masukin ke tank sini, nanti kita lihat hasilnya seperti apa bosku ya. Oke, jadi kita masukin ke sini. Nah, oke bosku ya, kalau dia udah settle sebentar 2 jam lagi kita lihat, kalau settle kita shoot ya bosku ya. Oke, kalau enggak kita biarin besok, kita tungguin lagi bosku ya. Oke, kita tunggu 3 jam ya bosku, dari sekarang sekitar jam 12 ya sekarang ya, 12 ya, jam 1, 2, 3, jam 3 kita lihat lagi bosku ya. Oke, gas. Jadi setelah 3 jam ya bosku ya, ini hasilnya kalian bisa lihat warnanya tuh up, mungkin karena dikasih ketapang ya bosku ya. Kalau kalian kasih ketapang pekat, emang biasanya warnanya tuh naik, dan juga kalian bisa lihat cabungnya tuh muncul semua bosku ya. Gila, ini ada cabung aja udah senang banget bosku, karena kemarin tuh susah. Ini cabungnya udah tebal ya bosku ya, beberapa udah ngepot ya bosku ya, susah banget. Itu bosku sampai outdoor juga susah cabungnya keluar bosku ya. Tapi sekarang keluar bosku ya, karena dikasih makan banyak sama Bos Mamat. Ternyata ikan-ikan yang susah cabungnya, mungkin dia tuh pengen makan atau pemberian pakannya mungkin 2 kali lipat lebih banyak dari yang lain. Mungkin kebutuhan nutrisinya tuh lebih tinggi dari yang lain bosku ya. Kalau yang lain kasih dikit sudah cabung, mungkin dia nih butuh kasih banyak bos. Kalian bisa lihat kiri kanannya tuh udah pada cabung-cabung bosku ya, bagian atas juga cabung bosku ya. Sisinya pecah nih, kalian lihat ini cabungnya nih. Banyak ya. Ini termasuk banyak bosku ya. Nih. Ini kalau pecah semua jadi pot, jadi bunga, ini wah istimewa bosku ya. Ternyata kembali lagi bosku ya, kalau ikan kita tuh belum cabung di size ya dari 10 sampai 20, jangan menyerah lah bosku ya. Bisa mungkin 20 ke 30 malah cabung bosku ya. Jadi gimana nih Bos Mat? 3 jam. Udah settle kan dia nih? 3 jam aja sih, cepet setelnya dia bang. Dia kan cuma menang mental, cuma menang cabung. Cabungnya kalah ya bosku? Iya, betul. Tapi gimana sekarang? Aku juga nggak percaya bisa numbuh lagi cabungnya bang. Iya, banyak nggak nih? Wih, banyak sekali. Banyak tuh ya bosku ya, gila. Jadi PR-nya? Push pakan.
buat pot lagi ya bosku, yeah. Ya buat ngepot ya bosku. Setidaknya dari kemarin yang ada cabung, sekarang sudah cabung, jadi sekarang gimana caranya biar ada pot lagi ya bosku, ya cabung lagi, cabung lagi, bisa kalau bisa nambah lagi. Dan yang paling penting ini dikasih ketapang naik dia bosku, kemarin ketapangnya tuh gak terlalu pekat, tipis-tipis, yeah, ternyata kalau dipekatin ketapang itu ikan itu lebih bagus, cabungnya lebih muncul. Yang bandel-bandel ternyata masih bisa bosku ya. Jadi kalian bisa pakai ketapang, kalian bisa raci sendiri, kalian bisa produk ketapang bosku juga ada. Kalau kalian mau beli monggo, cocok monggo gitu bosku ya. Kalau nggak mau pakai produk kalian juga boleh, pokoknya yang penting ketapang aja bosku ya. Oke ya, aman ya. Oke, kalau gitu thank you buat kalian yang sudah bosku, apa yang terjadi smiling dan nikmati ini. Gimana, kalian sudah progres galon nggak? Berapa cana kalian yang kalian progres pakai galon? Kalian komen di bawah. Dan buat kalian yang mau ikut giveaway, jangan lupa subscribe channel bosku, lalu komen di setiap video terbaru bosku. Nanti tiap minggu kita akan undi buat kalian. Pokoknya setiap hari minggu kita undi, oke? Ada ikan, ada produk, pokoknya buat kalian semua. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, mantap. Progres galon mantap. Oke, gaskan bosku. Dadah. Jadi semangat buat kalian untuk progres galon. Ciptakan ikan kalian yang ikan mantap-mantap. Buat ikan kalian menjadi ikan-ikan sang juara di medan pertempuran perkontesan. Sukses selalu buat teman-teman semua. Oke, saya bosku pamit diri. Bye-bye.